Tantangan terbuka untuk ranking pertama paralel Keisha Kayla Sugiharto. Lihat nanti, liatin tangan gue sama Lima. Di PAS gue bakal ngalahin Keisha di peringkat ranking 1. Camkan. Jadi gue emang, gue tuh kayak sekarang tuh kayak bener-bener gue memprioritaskan, gue mau fokuskan otot gue tuh gimana caranya untuk mensingkirkan Keisha di peringkat 1 itu. Itu ada, gue nonton yang di podcastnya sama Keisha, yang nilai paling kecil dia tuh berapa? 90. Dan itu gue pengen ngewujudin itu. Dan sampai sekarang hari ketiga nilai paling kecil gue 90. Dan gue pengen ngalahin dia. Ngebantai. Kita berdua gak les. Kita gak les. Gak les. Buat kalian yang les di Inten, di SG, di EGO, di Quantum. Nih contoh lah kita berdua. Nilai kalian berapa nilai TO kalian? Banyak muncul pertanyaan-pertanyaan nih ya. Yes. Kayak gue tuh sebenernya nih orang goblok katanya. Ini goblok nih, cuman kayak cuma model-model gitu doang kan. Tapi kok bisa sih nilainya tinggi. Jadi kalau gue bisa ngomong tuh kayak gimana, bukannya gue sombong ya Bi ya? Ya boleh ngapain sih dia mas. Ini TO 2. Yes. Halo. Bikin video. Gue lagi. Jadi banyak bertanya-tanya El. Kenapa TO gue tuh bagus? Jadi kupas tuntas. So. Jadi gue segala. Jadi gue ini TO 2 hari ke 3. Total ada berarti ada 9 pelajaran kan. Dan 5 mata pelajaran nilai gue 100. Gila keren-keren banget gue dikelilingi oleh orang-orang yang pintar yang sangat luar biasa, apalagi ada Mas Dilan di sini. Raor dulu. Sampai gue pernah kejung-kejung tuh 2 hari tuh. Sampai gue bawa ke rumah sakit, sampai bener-bener dirawat. Terus kayak drop banget. Orang tua gue tuh kayak bener-bener, lu tolol banget sih lu bukan anak gue. Sampai gue digituin men. Kayak terkaget ya. Apa, gak apa-apa. Ayo. Jangan kaget ya. Ini sebenarnya positif sih, lebih ke positif. Jadi saya sama Randy ini belakangan hari ini tuh, kita berdua kan gak les. Jadi kita sering buat apa namanya, belajar bareng segala macam. Terus puji Tuhan, throughout kita, Randy ada 5 pelajaran 100. Kok bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forget about reality and welcome to my Fantasma. Kesalahan di masa lalu yang sampai sekarang masih terbayang-bayang. TO nya gak pernah 29. Jangan ada, gini ada. Dong ya, ada. Sini. Kalau lu gak masuk sini. Dia geser. Ngambing. Ya, sampai dia. Ya. Ya, HP-nya miring. Kakinya miring. Ngambing sini. Udah. Itu masih miring. Enggak gitu Randy. Ya ampun. Skreng. Ini siapa? Tripodnya? Ini aku. Begini, skreng. Panas banget ya hari ini. Iya panas. Dari kemana panas? Alay banget. Gue gak suka orang-orang bikin kayak gitu. Kita gak boleh menjelekan kebahagiaan orang lain Randy. Oh Randy, gak boleh komen-komen kayak Halimah aja lu. Kecanda. Ayo jawab. Jadi kalau misalkan waktu bisa diputar, kayaknya gue bakal merubah image gue deh. Soalnya kan orang kayak, taunya kan gue petakilan kayak gak jelas, sih kayak gak jaga image. Kayak ya, perempuan biasanya gitu kan, yang kayak kalem, feminim banget. Ya gitu. Kalau misalkan waktu bisa diputar, kayaknya gue bakal kayak gitu. Lebih jaim. Bakal lebih jaim dari gue SD mungkin, gak. Gue gak akan tuh kayak jingkrak, sana sini kayang. Gue pengen image gue tuh jadi kayak yang gila Halimah tuh kayak gila Halimah feminine banget sih. Kayak angguli. Classy banget kan gitu. Classy bougie. Ya kayak gitu sih.
Kayaknya nggak bakal bisa sih. Itu udah melekat sama Halima. Hey, Mas Ren. Lu punya nggak ini, Dilan? Pengalaman penyesalan yang dalam banget sampai sekarang masih teringat. Pegang, Dilan. Oh, gua ada. Gua pengalaman penyesalan gua selama gua hidup tuh pas ini SD. Apa tuh? Jadi pas gua SD tuh gua emang ranking terus kan. Ranking 3 besar, 3 besar, 3 besar. Terus sampailah pada masa UN waktu itu kan. Iya. Yeah. Pas masa UN, gua bener-bener kayak ini tuh bukan diri gua. Gua sampe nangis. Jadi kayak orang kan ada 10 besar peringkat UN tertinggi kan. Nama orang-orang tua gua tuh ngarepin gua tuh masuk ini dari antara orang itu kan. Dan ternyata nama gua enggak disebut, men. Dan itu nilai UN gua berapa? 19. Name 19. Sama kita gak, ceritanya gak, sama cowok dan orang-orang terus pi dan orang tuaku dan orang tua tuh kayak bener-bener kok lu bisa sih sampai gua tuh 2 hari tuh gua kayak kejang-kejang gitu dah sampai ke dokter juga kan jadi kayak berber gua bingung kenapa kan terus akhirnya orang tuh protes ini kenapa bisa-bisa begini-begini sedangkan kan anak saya kan emang dari kelas 1 bahkan emang anaknya pinter lah gitulah ibaratnya kan abis banget terus ya udah kira orang tuh protes katanya sih gak gererok itu kata pensil lah gitu kan. Hah? Pensil 2B yang katanya iya nggak kelihatan nggak kebaca kedetek sama komputernya ya udah sih itu pengalaman terakhir jadi pas gue SD tuh sama masa jadi pas gue SMP tuh gue kayak bener-bener balas dendam ah gila lah jadi pas SD tuh pas SMP gue balas dendam semuanya segala macam dari prestasi semua value gue naikin dan sampai akhirnya gue masa SMA lah gue bener-bener gue nih masa SMP ke SMA itu transisi yang bener-bener menurut gue tuh paling kayak ini diri gue sebenarnya karena kenapa karena gue tuh pas milih SMA tuh gue nyesel masuk sini sebenarnya nyesel karena sebenarnya gue bisa masuk SMA 8 gue bisa masuk ke gara-gara prestasi gue awalnya sekitar 70 ke atas 75 kayaknya akhir iya 75 iya 75 itu dia SMA 8 bisa peringkat terakhir sih tapi SMA SMP 8 SMA jadi terus gara-gara orang tua gue nggak boleh jauh-jauh udah akhirnya SMA 8 dah kenapa nggak kegalan kenapa nggak di BW itu BW lagi sih namanya Malaya kan deket tuh ya elah itu kan apa galak emang Kristen boleh masuk Malaya ya, nggak boleh dong tapi orang Islam boleh masuk sekolah Kristen oh itu penyesalan lu? Itu penyesalan gue selama inilah dan SMP gue bener kayak gue ikut OSN, OSK segala macem kan apanya? kalau di OSK jadi kan kalau di OSN tuh ada tingkat-tingkatannya ya iya jadi waktu itu sempet gak bisa lah ke OSN yang bener-bener tuh persaingan susah banget waktu itu kan itu sih itu penyesalan sehidup gue yang bener-bener gak pernah gue lupain sampai gue pernah kejeng-kejeng tuh 2 hari tuh sampai gue bawa ke rumah sakit sampai bener-bener dirawat terus kayak drop banget orang tua gue tuh kayak bener-bener lu tolol banget sih lu bukan anak gue tapi gue digituin men kayak ya udah soalnya karena kan tanking terus ya iya jadi kayak ada ini anak bisa nih gitu terus kaget ya gitu loh masan gue sampai sekarang sih SD di mana Selamat Riyadi aku malu tuh jangan pakai mic sih oh enggak sih pernah nggak masih di waktu gue apa SD itu gue selalu ranking 1. Jadi sekalinya gue geser ke ranking 2 atau ranking 3 itu gue bakal diomelin. Nah, abis itu makanya gue mempertahankan. Jadi kan kita kan kalau SD itu kan 4 kan ya sampai sekarang 4 kali ngambil rapot kan dalam 1 tahun. Rapot bayangan, rapot semester. Nah, itu tuh selalu ranking 1. Sampai udah kedengerin aja sih. Sampai kelas 6. Nah, abis itu pas UN ya name gue 25. Tapi itu termasuk rendah sih, soalnya teman gue ada yang 27, 28 gitu. Itu termasuk rendah. Cuma kalau di kelas gue tinggi. Nah, abis itu masuk SMP nih. Nah, kan gue masuk SMP 23. Itu bukan karena gue gak bisa masuk julan. Bisa masuk julan. Masuk 184 juga bisa lah gitu kan. Kayak minimalnya 184 gitu. Tapi kenapa masuk 23? Karena rumah gue deket, bener-bener kayak deket gitu 23. Ini 23 masuk gang udah rumah gue gitu. Iya, sedekat itu kan. Jadi kata orang tua gue kayak ya masuk itu aja, masuk 23 gak usah jojo biar bisa dipantau. Akhirnya ya udah sekolah situ. Kelas 1 2 tuh gue masih ranking 1.
Nah pas udah masuk pandemi kan udah kayak nggak terlalu aware tentang ranking ya, udah nggak diumumin juga. Tapi gue berulah, dimana gue satu semester tuh nggak nugas sama sekali. Nah keren, bagus. Nggak nugas. Nah kebetulan tante gue di duduk 3 ngajar. Nah pada ngomong kayak kewasiswaan, ini A5 bu nggak ngajar apa nggak ngajarin tugas sudah satu semester. Terus tante gue ngadu ke sama gue diomelin. Terus gue langsung aja tuh kayak nggak butuh waktu seminggu gue bisa ngerjain semua tugas satu semester itu. Ya udah, nah pas lulus juga nilai gue bagus, gue kesini kan masuk pakai jalur prestasi akademik. Nah pas di sininya nih kayak persaingannya terlalu ketat ya, kayak sangat-sangat kompetitif gitu. Jadinya kita dibilang bodoh enggak, cuma masih ada yang lebih pintar gitu, paham enggak? Nah ya kayak gitu itu. Nah posisi gue tuh di situ, gue nggak bodoh tapi ada yang lebih pintar dari gue. Kalau dulu gue SD SMP kayak A5 nih gitu, kayak orang yang satu A5. Nah tapi pas di SMA enggak. Dan tapi gue sekarang di SMA tuh tolak ukur gue udah bukan ranking. Apa? Tapi lebih ke gimana gue ngebangun relasi gue, karena kan kalau SMA udah kita udah gede, mungkin kemungkinan besar pas kuliah tuh masih terhubung gitu lah kemungkinan besarnya. Jadi kayak ya udah, terus juga di sini kan lebih aktif ya ekskulnya, jadi kayak jadiin wadah untuk networking ya, untuk bisa nunjukin kemampuan. Kan orang kalau misalnya kita punya kemampuan tapi orang nggak tahu kan, dia percuma kan. Jadi lebih baik kalau apa yang bisa ditonjolkan ditonjolkan kayak gitu sih. Gila, keren banget gue dikelilingi oleh orang-orang yang pintar yang sangat luar biasa, apalagi ada Mas Dilan di sini. Raor dulu. Wow. Randy, ini Theo 1 enggak pernah di bawah 9, selalu bagus 197 ya. Rahasianya apa dong, Mas Ren? Theo 1 atau Theo 2 ya? Theo 2. Sorry. Jadi sebenarnya banyak bertanya-tanya juga nih. Nambah tuh boleh enggak? Boleh. Dania. Yang mana? Opi harus lega. Itu dulu, salam dulu buat mereka. Dadah. Hati-hati ya. Les dulu ya. Next time. Pasang. Ya jadi sebenarnya banyak muncul pertanyaan-pertanyaan nih ya. Yes. Kayak gue tuh sebenarnya nih orang goblok katanya. Orang ini goblok nih, cuman kayak cuma buat lagu-lagu gitu doang kan. Tapi kok bisa sih nilainya tinggi. Jadi kalau gue bisa ngomong tuh kayak gimana, bukannya gue sombong ya Bi ya? Iya boleh, ngapa sih ini apa? Ini TO2. Yes. Halo. Bikin video. Kesini dulu. Gue lagi. Jadi benar-benar tanya-tanya ya. Kenapa TO gue tuh bagus? Jadi kupas tuntas. Jadi gue segala. Jadi gue ini TO 2 hari ke 3. Total ada berarti ada 9 pelajaran kan. Dan 5 mata pelajaran nilai gue 100. Sisanya tuh 90, 98, 98, 98, 90, paling kecil 90. Masih lanjut ini. Iya. Pintar tonton videonya ya? Tonton videonya kita ya? Jadi bahkan kayak anak-anak kelas gue tuh kayak bingung. Kenapa? Wah anjing nih Reni, kok bisa ya? Iya. Sebenernya gimana ya? Lo kalau mau gitu ntar pece-pece aja lah. Di publik gak bisa benar-benar sembarang kasih tahu gitu. Lo kedukun? Enggak. Tuh. Itulah pokoknya lah. Pokoknya Randy comeback nih ya. Jadi gue tuh kayak sekarang tuh kayak bener-bener gue memprioritaskan, gue mau fokuskan otak gue tuh gimana caranya untuk mensingkirkan Kesia di peringkat 1 itu. Itu ada gue nonton yang di podcastnya sama Kesia, yang nilai paling kecil dia tuh berapa? 90. Dan itu gue pengen ngewujudin itu. Dan sampai sekarang dan hari ketiga nilai paling kecil gue 90 dan gue pengen ngalahin dia. Itu tujuan gue. Sorry Kesia. Tapi TO itu gak masuk peringin paralel kan? Iya betul. Jadi iya. Pembuktian kamu itu harus di PAS. Lihat nanti, liatin tangan gue sama 5. Di PAS gue bakal ngalahin Kesia di peringkat ranking 1. Camkan. Ini tantangan terbuka untuk Kesia ya. Tantangan terbuka untuk Kesia. Kayaknya nanti thumbnailnya harus yang kayak menantang banget ya. Iya, jadi gue sama Randy ini, ya puji Tuhan nilainya bagus belakangan ini. Gue dari udah 9 pelajaran ya, 9 pelajaran sejauh ini ya. Gue puji Tuhan ada 3 mapel 100. Jadinya gue sama Randy emang belajar bareng. Jadinya
emang kita tuh udah dari awal emang udah mau nekatin buat kita serius nih, kita serius mulai dari sekarang, kayak dari mulai TO aja dulu. Ntar pas PAS lihat aja kita bantai case ya. Case ya bercandai case ya, nonton ini video. Ya puji, 3 apa 4 gitu gua, 100 lupa. Terus lanjut. Pokoknya gua belajar bareng sama Randy gitu. Enggak, kita enggak les. Kita enggak les tapi kita suka sharing bareng. Gua belajar mati-matian kali ini. Iya, belajar bareng gimit gitu. Jadi jadi kita gua berdua tuh suka belajar bareng kalau malam. 5 jam gitu. Iya, itu nama project kalian itu ngalahin Keisha. Ya? Nge-push. Jadi nge-push kayak kelas 12. Kelas 10 11 tuh kayak wah gua mana super fokus kayak siapa yang satu? Oh. Keisha lagi. Diam lu, diam lu. Sampai kayak gua tuh kayak kenapa enggak kita aja yang bisa kayak gitu? Kita tuh bareng kayak kenapa enggak kita nih? Dan coba akhirnya, gua yakin pasti percaya enggak ada di dunia ini orang yang bodoh. Adanya orang malas. Nah, jadi kita mulai membiasakan diri untuk belajar dan mulai dicoba ya pasti try out. Puji Tuhan dapat nilai 100, ada 3 mata pelajaran, dia 5. Jadi emang hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil gitu. Jadi gua kemarin ini mulai ambis buat kayak ayo bisa nih kelas 12, bisa nih kelas 12 gitu. Ini seriusan. Mereka gila banget sih. 103. Nanti bakal gua kasih ini kali ya, bukti screenshot-annya ya. Mau 100-nya buat tempel. Iya. Boleh. Ini punya Randy. Jangan 5. Bangga diri. Oh iya, jangan. Ini baru hari ketiga. Iya, baru hari ketiga. Ini punya gue satu sih, aja. Ya pokoknya ya ini masih awal lah. Kita belum ngebantai sebenarnya sih. Ini maksudnya kita mengukur sejauh kan tryout itu sebenarnya untuk mengukur kapasitas sejauh apa tentang pelajaran ini, sejauh apa. Dan ya kita cukup bangga kayak achievement kita tuh bisa kayak wah, bisa nyentuh 100 nih kita. Iya. Jadi kayak kita tuh kayak TO, wah kita kalau belajar dengan kapasitas jangka waktu segini aja tuh udah bisa menghasilkan ini. Apalagi kita, apalagi pas PAS kita bisa kayak tolak ukur lah. Tolak ukur kayak, oh TO kita belajar ini, terus dalam waktu yang ini. Jadi kita bisa kayak spending waktunya pas PAS kayak kita bakal melebihi sampai mencari cari-cari lagi soalnya yang tambah, bisa ngebantai. Kita berdua gak les. Kita gak les. Gak les buat kalian yang les di Inten, di SG, di EGO, di Quantum. Nih, contoh lah kita berdua. Nilai kalian berapa nilai TO kalian? Jadi kita emang belajar sendiri gitu. Kadang pulang sekolah kita emang kayak kalau kalian kadang lihat kita di sekolah masih pulang lama. Kalau TO tapi kalau pulangnya sore banget. Ya itulah. Kadang-kadang kita belajar bareng sharing. Makanya gue sering balik sama Randy bareng ya karena gitu. Itu dia. Sharing bareng terus balik sekolah kita langsung belajar apa lagi hari ini? Kayak gimit gitu. Jadi kalau ada waktu, anjir, gue nggak percaya kita bisa belajar. Susan. Kita bisa belajar. Iya, Susan. Jadi kalau misalnya kita lama nih pulangnya sore, itu kan kita mau pelajaran. Tapi pas pulang, kalau misalnya kita ada waktu senggang, kita sempetin buat, ayo gimit 1-2 jam, gitu. Ini lu punya HP iPhone kan? Jadi kameranya mungkin lebih proper. Iya, kenapa lu nggak pakai iPhone? Jawaban itu pertanyaan yang bagus. Gua setuju kamera dan visualnya lebih bagus. Gua udah nyoba. Tapi ini ukurannya lebih besar dan gua ngeditnya kan pakai yang ini. Jadi enggak bisa kalau gua edit di situ. Kalau edit di sini, memorinya di sini enggak kuat. Kalau di sini memorinya kuat tapi hasilnya begini. Begitu. Kan kalau kata-kata orang enggak apa-apa, visualnya jelek yang penting audionya bagus. Oh, ya betul. Ya sih betul juga. Terus karena orang lebih menghargai suara dibandingkan. Terus lu apa lagi? Lagi pertanyaan lagi. Tadi emang topiknya apaan? Topiknya kita random sebenarnya. Tiba-tiba ini kita mau menantang aja nih. Tentang Keisha. Thumbnailnya nih. Mike udah dua tuh. Puji Tuhan. Tantangan terbuka. Menantang Keisha. Ayo, boleh. Nah, sini. Tantangan terbuka ntar ini ya. Tantangan terbuka untuk. Bapak udah tahu belum? Apa tuh, Nak? Jadi, saya sama Randy itu benar kaget, El. Iya. Terkaget, El. Kaget. Apa? Enggak apa-apa. Ayo, jangan kaget ya. Ini sebenarnya positif sih, lebih ke positif. Jadi saya sama Randy ini belakangan hari ini tuh kita berdua kan gak les, jadi kita sering buat apa namanya belajar bareng segala macam. Terus puji Tuhan terawat kita Randy ada 5 pelajaran 100. Kok bisa? Saya juga 3 pelajaran. Gitu karena kita saya sama Randy tuh belajar bareng pak, jadi di sekolah kita suka sharing pelajaran. Nah begitu di rumah kita suka belajar bareng juga, cuma gimit 1-2 jam. Iya sampai malam gitu, itu fun fact-nya pak. Jadi, bagus dong. Iya bagus. Iya. Cuman nah, kayak saya nggak expect aja. Nggak expect. Nah disitulah kita jadi berkesimpulan bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Betul. Itu dia. Iya.
termasuk belajar juga belajar sendiri itu kita nggak bakal apa namanya, bukannya nggak bakal bisa, bisa aja. Tapi alangkah baiknya apabila kita sama-sama simbiosis mutualisme. Saling gitu menguntungkan. Misalkan Randy tahu kekurangannya Niles misalkan di pelajaran apa, ya, gitu kan? Ya, saling ya, backup. Sedangkan Randy lebih di pelajaran tersebut bisa bantu Niles. Baliknya juga gitu. Randy kurang di pelajaran apa, Niles bantu. Nah, jadi tuh di mana nanti kan saling berkesinambungan grup belajar tersebut. Nah, itulah nanti kalian jadi bisa mendapatkan progres. Betul. Ya, ke depannya. Dan itu jadi masuknya ke peningkatan value juga. Iya. Gitu. Dan sama, enggak hanya belajar di eksak aja seperti itu, tapi di belajar di musik juga pun sama seperti itu. Belajar di seni pun sama seperti itu. Gitu. Karena ada hal yang mungkin kita tidak tahu, teman kita tahu, yeah, gitu kan. Ada yang mungkin hal yang kita tahu, teman kita tidak tahu, nah kitalah bantu gitu di situ. Gitu. Terbukti kan berarti kan? Terbukti. Iya. Saya percaya dengan omongan tidak ada di dunia ini orang yang bodoh. Adanya orang yang malas. Jadi kita ngebuktiin kayak kita bisa nih sebenarnya, cuman karena malas aja. Betul. Dan akhirnya kita belajar, akhirnya dapatnya lumayan lah. Puji Tuhan. Dan malas enggak ada obatnya, Nay. Iya. Cuma harus rajin aja mau gitu. Diri sendiri. Betul. Dan kecepatan berpikir seseorang itu relatif. Ya. Misalkan ada orang yang mikirnya cepat gitu kan, menyelesaikan sesuatu problem solvingnya cepat. Ada yang lambat. Betul. Nah, tapi itu juga bisa dilatih gitu. Entah latih dari lambat-lambat dulu, lama-lama di timer gitu kan, seperti halnya OSN ya. Kita ngomongin akademik nih ya, okay. OSN. Itu kan kecepatan kita mengerjakan soal dan juga jumlah yang betul itu kan dinilai kan. Betul enggak? Di situ. Nah, dari situ sebetulnya itu melatih kita juga. Gitu. Kita mengetahui oh ternyata kecepatan berpikir gue sekian. Jangan udah ngerjain cepat tapi tetap salah. Salah itu dia. Barang-barang itu. Yeah. Itu saya banget sih, Pak. Tanya Halim. Kalau itu sih lebih ke apa ya? Pengen buru-buru kelar. Ke distract. Ya. Enggak apa-apa, berusaha aja dulu. Enggak usah, siapa tahu ini termasuk kecerdasan dia. Kan industri kreatif. Betul. Betul. Bisa masuk. Aneh-aneh. Lah enggak ada yang tahu kan kecerdasan ada 8. Oh iya, iya. Oh, iya, iya. Siap-siap. Jadi ini tuh kayak ini, Pak. Kayak kita sama aku sama Nael tuh kayak inovasi tuh dari Kesia. Termotivasi. Termotivasi dan mendapatkan Kesia. Inovasi dari Kesia. MIPA 2. MIPA 2, 12 MIPA 2. Ya. Itu karena kayak kita tuh dari kelas 10, dari kelas 10 selalu nanya siapa ranking saya tuh. Kesia. Siapa ya? Kesia. Jadi kayak malas kita. Kalau dia bisa Kiki, kita harus deh, kita harus iya, deh. Dia makan kayak, nasi, kita makan nasi. Iya. Kita ya, harus mencoba. Coba. Saya kurang satu. Jadi mungkin ini ntar ada meme. Jadi, Neng, alangkah baiknya diterapkan ya di kehidupan itu 5W1H. Apa tuh? Ingat kan? Yang when, where, how, bla 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 gitu. Indonesia. Nah, itu kan jadi pertanyaan buat kita semua kan. Kok bisa sih, kenapa sih Keisha gitu kan? Ranking 1 terus. Kenapa sih Keisha yang selalu berprestasi? Itu yang harus kita pelajari sebetulnya. Dari situ timbul rasa ingin tahu gitu kan, iya. Rasa ingin tahu apa sih treatmentnya gitu sampai lu bisa kayak begitu. Kalau menurut saya sih intuan, lebih ke setiap orang punya habit, tipe belajar yang berbeda. Betul, gaya belajar. Jadi nggak ada nih, kalau saya pribadi saya bisa belajar dari auditory. Jadi iya, musik-musik. Bukan, jadi kalau misalkan orang ngedengerin orang video itu saya nggak usah lihat, tapi saya suara. Dengerin aja. Nah, berarti itu auditif. Nah, sedangkan ada orang juga yang harus praktek, ada juga orang yang harus kayak nyatetnya yang bagus-bagus tuh yang visualisasi gitu. Jadi mungkin dia tuh kayak bener-bener peka sama dirinya sendiri gitu. Jadi kayak tahu apa yang dia butuhin, apa yang harus dia lakuin. Terus waktu-waktu jam belajar dia tuh efektifnya jam berapa. Nah, mungkin kayak gitu sih. Berarti itu sama aja belajar memahami diri sendiri kan. Ya, jadi istilahnya yang tahu diri kita, yang tahu jalan kita seperti apa, yang tahu cara berpikir kita seperti apa, ya diri kita sendiri. Betul. Gitu loh. Itulah pentingnya kita memahami diri kita sendiri gitu loh. Walaupun orang lain mungkin berbicara, lu tuh gini ya, lu A, lu B, lu Z. Nah, mungkin jangan diambil mentah-mentah gitu. Tapi alangkah baiknya kita saring dulu aja, apa bener gua seperti itu. Kita menganalisis diri, paham dulu. Pertanyaan selanjutnya gitu. Dia nyolek-nyolek kenapa? Enggak. Ini mas ya. Itu ya, ini orang-orang pinter semua ya. Saya sendiri emang mungkin enggak kurang minat sama akademik, enggak tahu kenapa ini. Boleh ini enggak sih? Kalau kalian kan ini pidak. Tahu pidak enggak? Pidak. Pinter dadakan.
Enggak tahu nih. Ada gua kan faktor, ada faktor sebenarnya kan. Nah, bisa enggak nih orang-orang kayak gue yang istilahnya acuh tak acuh sama akademik tiba-tiba bisa apa namanya? Bisa saya jawab. Apa sih namanya? Tertarik gitu. Termotivasi lah ya. Termotivasi. Ini saya kutip dari dosen saya dulu pada semasa kuliah ya. Okay. Jadi tipikal orang itu ada 4. Nah, dari mulai yang tahu di atas tahu, tidak tahu di atas tahu, tahu di atas tidak tahu, dan tidak tahu di atas tidak tahu. Maksudnya? Contoh gini deh, Albi lebih ke arah mana nih? Musik kan ibaratnya atau di arah apa nih? Ke arah multimedia kan? Maybe yes, jurnalistik. Oke. Gini. Albi tahu secara teori tentang multimedia, tentang sistematis multimedia itu seperti apa, ditambah Albi bisa meraktekinnya. Gitu. Nah, Albi berarti orang yang tahu di atas. Tahu di atas tahu. Gitu. Iya, tahu teorinya juga, tahu teorinya juga, tahu nerapinnya juga. Itu Albi berarti tahu di atas tahu. Kedua, ada orang yang tidak tahu di atas tahu. Gitu. Gua nerapinnya nih enggak bisa, caranya gimana, tapi gua ngajarin lu bisa nih ngasih taunya nih, teorinya gua tahu nih. Kayak guru-guru misalnya ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu orang yang tidak tahu di atas tahu. Ada juga orang yang tahu di atas tidak tahu. Dia praktekinnya bisa. Wah, pokoknya segala macam editing, segala macam bla 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 itu bisa teori. Tapi secara teori dia enggak bisa jelasin. Ya pokoknya gua gini, menurut gua gini. Ada yang tahu dari contoh pemain musik otodidak. Nah, pemain musik otodidak. Jago nih main musik tapi suruh baca not balok dia enggak bisa. Bisa gitu. Tapi dia mainnya asik gitu. Mainnya bagus. Bagus. Itu orang yang tahu di atas tidak tahu. Terakhir. Dan terakhir ada orang yang tidak tahu di atas tidak tahu. Nah, itu mah no comment lah. Gitu kan. Gak tau apa-apa. Gak tau perancing, gak tau teori. Itu poin filsafatnya seperti itu. Gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Nah, lagi kenali diri. Nah, ya, berarti memahami. Berarti Albi di posisi orang keberapa nih? 1, 2, 3, 4. Bisa tahu di atas tahu sama... Tahu tidak, di atas tidak tahu. Tahu di atas tidak tahu. Apa sih yang bisa praktek tapi gak bisa menjelaskan? Nah, itu tahu di atas tidak tahu. Terkadang saya begitu. Kadang gitu ya. Di suatu bidang saya ada yang gitu. Berarti setelah itu kan kamu sudah menganalisis kekurangan kamu di sini. Mau tidak mau kamu harus nge-push diri kamu teorinya. Agar kamu tahu di atas tahu. Ya, kalau dia gitu. di musik rapping segala macam saya enggak tahu menjelaskannya gimana, tapi saya bisa. Sama kamu ingat kan ya? Ada bel nih, kasih buat belnya. Skip. A few moments later. Dah, enggak usah jauh-jauh. Contoh waktu kita Jumat Kreatif B itu jadi pembelajaran tuh kalau sebetulnya kamu tahu. Waktu kamu cek sound Bi, kurangnya gimana? Terlalu mendem, Pak. Gitu. Pak, kayaknya kurang ini deh, kurang cerah suaranya gitu. Nah, disitulah apa yang Pak Yudi tahu, Pak Yudi praktekan. Oh, berarti kalau Albi di situ kurang cerah suaranya, maka treble yang dinaikkan. Secara teori seperti itu kan, treble-nya dinaikkan. Terlalu ngebas, maka bass-nya diturunkan. Kayak gitu, ada teorinya. Dan kalau mau lebih dalam lagi, lebih luas lagi. Frekuensi. Kita membicarakan frekuensi itu nggak ada habisnya. Bahkan Tesla aja kan, Nikola Tesla aja kan ahli frekuensi kan. If you want to know the secret of the universe, apa aja tuh banyak, salah satunya adalah frekuensi. Tadi malam saya baru dengerin frekuensi. Frekuensi 3 Hz karena 3 Hz. Itu buat untuk susah tidur. Iya. Yeah. Nah, ada banyak sih. Jadi saya dengerin karena saya jam 2 belum tidur, uring-uringan. Iya. Yeah. Cari yang namanya binaural beats. Iya, yeah, itu. Ya kan? Binaural beats. Dan kalau waves itu nih kita jadi belajar kan? Iya. Yeah. Apa? Ada alpha waves, gamma waves, theta waves dan lain-lain. Delta, delta. Nah, dan itu kan alpha waves itu. Alpha itu bisa kayak buat belajar, kan? Buat belajar. Itu secara teori diklik kan sebetulnya kan cuma bunyi doang gitu kan. Yeah. Tapi bisa dijelaskan kenapa frekuensi tersebut bisa bikin orang ngantuk, nyaman dan lain-lain. Otak. Gitu. Dan itu hanya ada di ilmu psikologi, biasanya itu dipelajari. Gitu. Luas ya ternyata ya. Luas banget dunia. Pelajarilah semesta ini. Yeah. Ilmu dunia nggak ada habisnya, tapi alangkah baiknya diimbangi dengan ilmu apa? Dunia, agama. Agama. Dunia. Btw, tadi gara-gara ngomongin semesta, kalian tahu law of attraction nggak sih? Yes. Tahu. Coba. Itu ajaran pantas, Ma. Iya, gue juga menganut itu. Tapi ya, gue tetap apa-apa agama. Pantas, Ma. Gue belum belajar. Ya, kan agama Islam kan nggak berbanding terbalik sama law of attraction. Dia berbanding lurus. Coba. Apa? Tahu, udah tahu. Nggak. Jelasin sedikit, Pak Yudi belum tahu. Sedikit. Yang kayak benar-benar kayak memikirkan kayak terjadi gitu kan. Iya, jadi law of attraction itu hukum tarik-menarik. Ibaratnya simpelnya gini, untuk orang apa yang kita pikirkan itu yang terjadi pada diri kita. Kayak misalkan nih kita pesimis, orang pesimis tuh ya mungkin ada orang pesimis yang kayak jangan terlalu pede, mungkin ada pikiran ini. Tapi kalau misalkan yang terlalu pesimis banget
oh gue nggak bisa, belum nyoba udah nggak bisa. Nah itu benar nggak bisa. Nah biasanya law of attraction itu untuk orang-orang yang udah pelajarin itu bakal diterapin ke kehidupannya. Ada tiga apa namanya metode ya? Ada beberapa banyak metode sih. Ada journaling itu kayak kita nulis nih, kita nulis seakan-akan kita udah berada di posisi itu. Kayak misalkan 2024 Nathanael masuk hukum UNS gitu kan, gak ada yang tahu. Tapi kita menganalogikan itu kita udah terjadi gitu. Udah ya. Ini lagi. Gitu. Ya. Halu ya? Iya, bukan halu. Bukan halu ya? Ya anggap aja kita emang curhat aja kalau kita pengen masuk situ. Tapi syaratnya tuh jangan pakai kata ingin. Karena kalau ingin kan berarti kita belum mendapatkan ya kan? Apan, semoga. Iya. Bukan semoga, kayak sudah lah. Ya sudah kan? Gitu. Yaudah, terus gitu ya. Terus kalau misalkan ada juga metode law of assumption. Jadi kayak kita mengasumsikan dari otak kita. Kayak duit gue mah banyak, kayak banyak gitu, gampang ya, duit tuh gampang kayak gitu. Itu bakal beneran kejadian walaupun emang prosesnya lama, tiap-tiap orang beda. Makanya kalau misalkan orang yang ngeluh enggak punya duit, beneran enggak punya duit kan? Beneran susah kan, kelihatannya susah aja gitu. Ya kayak gitu. Terus ada juga yang dia ngomong aja gitu. Tiap misalkan dia meditasi sambil ngomong kayak aku bahagia gitu-gitu, itu bakal terjadi. Jadi kayak ada hubungannya juga sama Islam. Kenapa? Karena kan kalau di Islam kan omongan tuh doa ya. Yeah, nah, yeah. Makanya ya setiap agama sih kayak gitu sih kayaknya. Omongan tuh doa, enggak cuma Islam doang. Yeah, benerin. Jadi kayak apa yang kita omongin, apa yang kita pikirkan itu bakal terjadi. Kayak sini yang apa sih yang murah banget sini. Murah banget sih. Ya, Indra Kens. Indra, ya kan dia nerapin itu juga. Iya. Yeah. Yang kata di buku nih, Predip Impen itu kan punya mobil. Terus pas sudah kayak beberapa tahun kemudian dia punya mobil itu. Dan saya tuh udah nerapin itu dari 2021. Dan banyak yang kejadian. Salah satu contohnya ini HP. Pada saat itu saya belum, HP saya masih bagus-bagus aja yang lama. Terus saya nulis aku hari ini mendapatkan handphone baru. Nah, terus beberapa bulan kemudian pas bulan Juni ini HP saya jatuh kan, pecah semua. Tapi saya udah ditawarin abang saya, ditawarin mama saya mau ganti HP, mau ganti HP, enggak saya enggak mau karena itu saya sayang banget sama HP itu. Tiba-tiba pas saya dua hari setelah saya ulang tahun, saya dikasih HP ini, dibeliin. Nah, jadi kayak pas saya, tapi saya udah lupa kalau saya pernah nulis itu. Pas saya baca-baca lagi, ternyata itu udah kejadian kayak gitu. Udah banyak sih. Ya catet ya, itu kayak boleh juga. Terus ini, masuk 98. Saya tuh, menurut saya, karena waktu itu saya pernah males di kelas 9. Menurut saya termasuk yang, effortless gitu masuk 98. Karena kenapa? Saya setiap dari kelas 7 gitu, misalkan saya lagi jalan langsung ini, terus kayak saya suka ngomong sama teman saya kayak, ini ntar gue SMA di sini nih, kayak gitu. Ya, sekedar omongan kayak gitu aja tuh kadang bisa berpengaruh besar kayak gitu. Kayak energinya tuh udah kayak ya, kayak aduh pasti gue sugesti ya, lebih sugesti. Iya, nge-sugesti diri sendiri ya, gitu. Positive thinking di atas situasi yang negatif. Bisa kayak gitu. Makanya kalau agama gue tuh selalu bilang kayak apa yang kamu ucap itu terlepas juga di surga. Jadi yang lu omong tuh bakal didengar juga di sana gitu. Iya. Lu bayangin tuh orang surga dengerin ini. Ah, gue mute aja deh. Dimatiin. Apa tadi pertanyaannya sih? Law of attraction itu tadi. Law of attraction. Sebelum Pak Yudi. Apa yang mana? Tanya. Oh, tips belajar. Ya, tips belajar udah gitu doang. Tips belajar gitu yang ya. Ada 4 orang tipe itu kan. Yang dari mulai tahu di atas tahu sampai tidak tahu di atas tidak tahu, udah itu aja sih. Gitu. Kan itu kan belajar memahami diri kita sendiri. Kalau kita sudah memahami kelemahan kita di situ, maka kita harus upgrading. Berarti justru harus pertanyaan harus saya tanya sama diri sendiri. Gua harus gimana nih ya? Nah, jangan malu bertanya dengan teman-teman yang ibaratnya lebih berpengalaman. Iya. Syukur-syukur orangnya enggak pelit ilmu. Ada juga orang yang memang merasa takut, merasa tersaingi atau gimana kan gitu ya. Saya pernah ada di fase itu soalnya, nak. Jadi di mana apa ya? Aduh, curhat gitu. Boleh lah. Contoh, saya tuh dulu ngebantuin junior-junior saya di kampus ya. Ibaratnya saya ngasih suka-suka sharing atau apa. Malah dia yang lebih berhasil duluan. Bapak enggak jadi sakit hati di situ. Pernah kayak begitu. Iri. Tapi sekali lagi, saya positive thinking kan diri saya bahwa setiap orang tuh memang rezekinya udah beda-beda gitu, jalannya juga beda-beda. Dan cara bahagia orang tuh beda-beda. Alhamdulillah Pak Yudi sekarang bisa bahagia gitu loh, jadi guru gitu kan. Karena banyak orang-orang yang di luar sana mungkin yang, sorry, orang kan
yang jadi acuan itu rata-rata kan finansial kan. Selalu tuh. Ada yang orang finansialnya tuh besar, tapi nggak merasa bahagia. Ada juga kan kayak gitu. Nah dan alhamdulillah sejauh ini yang Payu dijalanin, sejauh ini yang Payu dijalanin, ya bahagia-bahagia aja gitu dengan kondisi yang saat ini seperti ini gitu loh. Betul, goalsnya beda-beda. So, ini di bat, take in ya. Kalian mau take video ya? Oke, kita tutup ya. Boleh. Oke, guys. Oke. Pak Yudi duluan beranjak, kita bakal tutup. Geser. Gua ada terakhir. Terakhir. Tips belajar dari gua ya? Oh, iya, boleh. Oh, tips belajar satu-satu nih ceritanya. Enggak, setelah boleh lanjut. Kalian bisa cek di YouTube juga cara belajar Maudio Yunda. Enggak mau. Ya, terus ya. Cocok sama gua. Karena dia tuh nerapinnya kayak belajar 25 menit, istirahat 5 menit, habis itu belajar 25 menit, istirahat 5 menit. Jadi ditimerin gitu. Gua kebanyakan istirahat kayaknya deh. Ditimerin gitu. Terus kayak didengerin lagu Alpha Hearts. Kayak kan kayak logo-logonya siapa tuh yang Abiola gitu, terus kayak piano gitu. Wah, itu kayak gua pernah nyobain. Dan bener-bener itu gimana ya? Lu kayak apa yang lu belajar itu langsung kayak gampang banget. Dapat ya? Itu shoot dari gua. Satu lagi, belajar sekitar jam 3 atau subuh, jam 3 pagi. Itu lebih masuk. Itu gua. Karena itu gua jadi. Karena kita bangun tidur nih masih ngantuk gitu kan. Itu kondisi kepala kita itu ada di kondisi delta. Jadi informasi tuh ya belum pada masuk. Nah, kalau kita belajar informasi yang pertama masuk kan dari buku atau yang kita pelajarin, itu jadi lebih mudah terserap. Ibaratnya kayak kita kepalanya masih bersih, diterima kan, dapat ini kan, dapat ilmunya dapat. Sedangkan kalau misalnya kita kayak udah siang ini udah capek, udah banyak pikiran, kita udah ngeliatin orang-orang banyak, itu udah suntuk, belajarnya juga jadi kurang maksimal. Sebenarnya di Nabi tuh ya. Kalau gue sih jujur belum pernah coba teknik apa namanya metode belajar sampai dari subuh itu ya. Kalau gue sih lebih ke gue belajar nih malamnya gue belajar sekitar jam 9. Gue tuh selalu SKS. Iya, sistem kebut semalam. Jadi gue tuh selalu belajar tuh suka nggak ingat waktu. Kadang-kadang lu pernah nggak sih belajar di titik yang lu candu banget nggak mau lepas nih dari ini. Gue pernah. Makanya kenapa itu gue ingat banget pelajaran fisika. Makanya kenapa gue tuh sampai detik ini tuh masih suka banget sama fisika. Walaupun sesekali tuh gue nggak ngerti, tapi gue tuh suka banget sama fisika. Nggak dong. Gue suka banget sama fisika, padahal gue nggak ngerti. Tapi kayak demen aja gitu, gue suka sama isinya. Itu kadang-kadang gue belajar jam 9 sampai jam 1 pagi, setengah 2. Gue belajar kayak gitu tuh. Dan gue mikir sih kayak gak baik juga sih, otak gue capek, mata gue capek. Terus gue tidur, besoknya kayak anjir, kayak langsung lupa lagi, rada-rada lupa. Terus kalau tips dari gue belajar, kok gue sih lebih ngandelin YouTube ya. Kayak ngandelin fasilitas yang ada aja di rumah gue. Jadi gue mau ngebuktiin kayak gue tuh tanpa les bisa ya. Gue bisa nyaingin orang-orang yang les gitu. Jadi gue suka nonton Koben, kalau semua tahu Koben. Tahu dong. Iya, itu gue dari kelas 9 belajar terus sama Koben sampai detik ini gue sampai berlangganan segala macam sama Koben. Buset. Terutama ke ilmu fisikanya sih, gue kagum banget sama beliau. Terus apa yang buat gue kayak ambis banget di kelas 12 ini? Karena kayak ada beberapa faktor, gue tuh orangnya tipikal harus dipacu dulu adrenalinnya, baru wah semangat nih. Kayak ibaratnya tuh kayak lu harus disakitin dulu supaya terpacu gitu loh. Iya. Jadi gue makanya kayak ada beberapa faktor, akhirnya gue kayak okay, gue gak bisa gitu terus nih, gue harus ningkatin value gue, ningkatin wawasan gue segala macem. Makanya gue kenapa sering olahraga, sering belajar, gue harus gitu ya? Iya, karena Keisha. Keisha yang mana? Motivasi dia itu emang luar biasa banget sebenarnya. Oh, iya. Gue rasa kayak anjir, gue harus bisa nih kayak Keisha gitu. Jadi gue makanya suka olahraga, suka belajar, karena gue mau balik lagi goals gue ke Randy, goals gue sama Randy di awal kayak kita bisa nih nyanyiin Keisha gitu. Jadi gimana ya, harus laki-laki nggak tahu sih apa gue doang apa laki-laki di luar sana gitu, kayak harus di apa terpacu dulu nih dengan satu hal kayak yang bikin lu down banget, yang bikin lu salah satu pemicunya gitu. Bikin lu down banget baru lu bisa semangat gitu loh. Justru kalau lu anteng-anteng aja jadikan malah bahan bakar gitu ya. Iya benar. Jadi yang bikin gitu kamu ngedown banget itu Keisha ya? Ini iya, karena gue sama Randy tuh punya motivasi yang sama, jadi kayak kita kejar nih Keisha nih, harus bisa. Penasaran gue nih. Iya kan? Penasaran banget. Yang kata-kata terakhir nih dari gue. Iya ini sebut ya. Tantang ya. Dengar nih kata-kata terakhir gue dulu. Nih, orang cerdas belajar dari banyak pengalaman dari orang lain di luar sana. Orang normal belajar dari pengalamannya diri sendiri. Tapi orang bodoh hanya melebih-lebihkan pengalamannya diri sendiri. Wee.
Tantangan terbuka untuk ranking pertama paralel Kesia Kalia Kayla Sugiharto. Power. Sampai jumpa. Gimana closingnya lu? Closingnya gimana? Ini ya guys, terima kasih nih. Kita terima kasih dulu dong. Terima kasih semuanya sudah menonton. Semoga kalian bisa ambis ya. Doain juga semoga Albi bisa terpicu buat belajar. 2024 ya kan? Ketemu sama kita dengan semua seragam kita yang udah dengan ketemu, helmet universitasnya. Ketemu sama Halimaning Rahmatia. Ketemu dengan seragam-seragamnya di podcast ini lagi. Dengan helmet kuning makara merah. Boleh di podcast ini lagi ya. Ya, thank you banget buat kalian sudah nonton sekali lagi. Ya, tadi udah dibilang juga sama Randy, tantangan terbuka buat Keisha tahun ini ya. Tahun ini semester 5 nih, kelas 12 lah pokoknya. Juara 1 ranking paralel. Kita perebutkan antara Randy, Nail dan juga Keisha. Ini tantangan terbuka. Dan kalau memang benar Keisha masih mempertahankan ranking satunya, gue bakal dia panggil Suhu. Suhu. Gue manggil Fahrenheit. Kelvin, 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 Kelvin. Satuan suhu. Nah, thank you buat kalian semua sekali lagi. Thank you. Thank you terus. Okay, forget about reality. Welcome to my fantasma. Gimana gitu ya? Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out. Dadah. Bel nih, kasih buat belnya. Skip. Jeda. Ya, warna-warni dia. Ya. 5 minutes. Ya. Capek. Terima kasih. Sudah kedengeran sih, Pak. Ini bahasa Jerman. Tadi cita Mandarin. Danke. Danke. Terima kasih. Lanjut. Anyway, kita kapan ya buat video ini? Nanti videoin ya. Boleh. Okay.